Ya, anda kembali bersama kami masih membahas mengenai mengusut kematian Angelin dan kali ini telah hadir Ketua Komnas Perlindungan Anak, uh, ada Bang Aris. Perikasi Sirait, Selamat pagi, Bang. Selamat, 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 selamat pagi, pagi. Ini dan juga ada masih ada dengan Mas Handoko. Tadi kita membahas mengenai bagaimana ekspresi dari uh, keluarga angkat Angelin di sini. Nah, ini juga masih ada satu video di mana di sini ada Bang Aris di sedikit ada argumen-argumen iya. dengan ibu dari Betul. ibu angkat Angelin. Kita lihat videonya. itu itu, 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 itu. Oh, sayang sama saya, sayang sama saya. Tidak ada masalah sama saya. Kita sebagai orang tua kan. Sehingga dia nggak mau pulang karena dia oh, nggak pulang. Oh, nggak pernah. Orang malam mami mau bikinin super dia Tapi nanti oh. dia mau ambilin penel. ketemu. Karena dia bawain pensil ke tinggi Agus. Oh. mau pinjam pensil. Saya oh. tanya dia mana. Nggak tahu, dia kembali di depan situ. Tapi tidak tahu, ada di luar. Di rumah saya tahu. tahu. Ya, Mas Handoko, ini Anda lihat seperti apa ekspresi dari ibu angkat, ibu uh, Angel atau ibu Margaret di sini? Ya, dalam konteks video tadi, ya, yang dilihat memang ekspresi marah. Terlihat dari kalau orang om akan melihatnya dari suara intonasi, hmm. kemudian dari volume suara yang hmm. meninggi, kemudian. Uh, ...pitch-nya atau ritmenya. Kemudian... ...dilanjutkan oleh kata-kata yang dipilih. Betul. Dan gaya verbalnya... ...gaya dia berbicara hmm. itu menunjukkan... ...dia marah. Juga gesturnya... ...tangannya diangkat-angkat, seperti itu. Uh, dari sisi ekspresi wajah... ...memang terlihat dari alis mata... Hmm. ...dari mata, kemudian... ...dari uh, bibir... ...dari mulut. Itu bisa terlihat bahwa memang... ...memang saat itu Ibu Margaret marah. Hmm. Ya... Uh, Selain emosi marah dalam konteks video ini, saya tidak melihat uh, ekspresi lain. Ekspresi sedih, tidak. Happy, tidak. Tetapi yang dilihat adalah ekspresi uh, marah. Kemarahan. Kemarahan. Ya. Dan satu lagi, saya perlu didetilkan lagi ya. Ada ekspresi, uh, kita nyebutnya ekspresi disgas atau jijik. Hmm. Oke. Okay. Ya. Uh, itu tapi perlu lagi didetailkan. Hmm. Artinya saya perlu melakukan uh, apa namanya? slow da, uh, slow motion lagi hmm. untuk video itu. Karena hanya dengan slow motion lah saya bisa melihat dengan jelas dan mendapatkan bukti bahwa memang ada perubahan itu, mm -hmm. ya. Iya. <tuh> pada saat ini kan Pak Aris datang ke rumah dari Ibu Margaret dan menanyakan beberapa hal, bahkan Pak Aris mengatakan bahwa rumah ini sebenarnya juga tidak layak dikatakan demikian, dan itu ya. yang membuat akhirnya Ibu Margaret ya. marah seperti itu, kan? Ya. Sebenarnya sejak awal saya ketemu, hmm. ya, pada saat kita menanya, mem bertanya tentang kronologi ingin membantu, itu responnya sebenarnya tidak simpati. Oh, Oke. Okay tidak ada penolakan. Iya, iya, ada penolakan, dan saya pertanyaan pertama adalah, Bu, apakah ibu masih punya feeling bahwa adik Angelin ini masih ada di sekitar sini? Oh, masih ada di sekitar Denpasar. Nah, gitu jawab pertama. Loh, lalu, kalau itu dimana, kira-kira Bu? Hmm. Saya tanya kedua gitu. Oh, sulit nah, jawabnya, sulit, sulit, sulit bagaimana? Ya, sulit, tapi ibu masih punya feeling ada di Denpasar. Oh ya, masih ada gitu. Jadi, beberapa kali ya, apakah gerakan hmm. itu? Waktu pertanyaan saya terus-menerus itu sudah memunculkan ketertutupan. Tert saya bilang lagi yang ketiga, kalau begitu, kalau sulit, mari. Karena saya juga didampingi oleh pihak kepolisian, kita mau jemput. Karena hmm. saya datang ke dari Jakarta atas nama Komisi Nasional Perlindungan Anak, membantu ibu, bukan mempersalahkan ibu, hmm. meminta penjelasan dari kronologi itu. Dia sudah muncul penolakan dengan keras gitu sebelum saya dibenarkan, di diizinkan masuk ke... Ke, ke, ke areal enam. dari rumah itu. Okay. Nah, lalu kemudian karena apa namanya dengan teknik saya, dengan itu saya sudah ada tanda-tanda penolakan. dan lalu kemudian akhirnya dengan tanda petik terpaksa sebenarnya saya diantar ke lokasi di rumah mm -hmm. itu pertama sekali saya setelah melakukan penerimaan laporan 16 Mei dari warga masyarakat sana warga Sanur baru melakukan investigasi tanggal 17 sampai tanggal 23. Mm -hmm. Tanggal 24 itu saya ke tempat kejadian perkara. Itu yang tadi saya ceritakan. Sebelum masuk itu di gerbang itu sudah seperti itu. Saya diterima di gerbang awalnya. Tadi itu di gerbang, yeah. belum masuk. Lalu setelah masuk saya apa namanya? sangat kaget karena itu banyak kotoran ayam, anjing mm -hmm. di situ di kerengkengnya ada kucing. Kemudian dia bilang ini ada apa tempat ini? Oh ini rumah sekaligus tempat penyerahan ayam gitu kan. Pada saat itu saya tanya karena dalam, dalam informasi eh, apa namanya eh, awal yang kita terima ada berinisial A. Saya tanya kepada ibu, Bu bisa nggak saya ketemu dengan inisial N sekarang jadi tersangka? Yeah. Oh nggak ada dia sini nggak ada nggak ada. Gitu dengan nggak ada. Pokoknya ini saya merasa tertekan gitu-gitu kan. Hmm. Lalu kemudian tiba-tiba saya ada repes panggil, gos-gos-gos gitu. Eh muncul dia dari kamarnya dengan pakai uh, ikat kepala gesper gitu kan. Yeah. Lalu telanjang dada. Lalu saya tanya pertanyaan pertama. Kapan kau terakhir ketemu dengan Angelin? Tanggal 16 hari Jum'at, tanggal 15 hari Jumat sore. Pada posisi apa? Menangis keluar dari kamar, Ibu Margaret. Saya tanya, kenapa nak? Kenapa dek? Kata kataku begitu. Tapi tidak menjawab. Tetapi Agus itu menyaksikan ada keluar darah di situ. Jadi dari situ saya kira waktu pertama, Ibu ini sudah mulai ada kata bohong di situ. Lalu Oke bu, kalau begitu kita duduk bersama di mana sih tempat yang aman untuk kita omongkan? Itu kan sudah banyak polisi, banyak uh, media juga gitu. Oh nggak, saya nggak punya tempat, nggak punya tempat. Padahal saya tanya ibu ini, di mana tinggalnya di sini? Saya sama Angelin, gitu kan? Loh kok nggak ada tempat? Masuk kursiannya nggak ada, gitu kan? Hmm. Oh iya iya, iya. nanti di mana ya? Kebingungan dia, kebingungan dan sebagainya. Tapi saya diajak keluar malah, keluar gerban lagi. Nah di luar gerban terjadi dialog lagi. Pikiran saya, kenapa saya dibawa ke sini lagi, gitu kan? lalu saya minta lagi bisa nggak saya diizinkan ke kamarnya Angelin, dengan susah payah ya dia menolak gitu nggak bisa nggak bisa pokoknya saya tidak merasa apa namanya salah masih gitu sudah ngomong-ngomong duluan gitu dengan kemarahan-kemarahan betul itu tadi akhirnya atas bantuan polisi saya boleh masuk lagi dengan keterpaksaan diantarlah saya ke ruangan tempat tidurnya Angelin itu kaget, sebegitu kagetnya saya, itu aromanya berbeda dengan aroma seperti yang ada kandang ayam, kotoran ayam, gitu. Hmm. Aromanya itu, okay. saya merinding sekali, itu ada aroma yang menurut saya, tidak biasa. Ya, ada amisnya, ada apanya, gitu kan. Karena saya berpikir lagi, oh ini bau ini, Apakah karena memang ada anjing piaraannya, apa nama anjing kesayangannya Angelin masih ada di situ, warna putih ya, lalu tempat tidur yang acak-acakan, terus kemudian ada telur-telur ayam di atas pakaian yang yang tidak terpakai lagi, gundukan tinggi, lalu saya sempat juga mencium aroma bajunya Angelin gitu hmm. karena baju sekolahnya, saya uh, mencium itu uh, bukan baju yang baru dicuci, saya masuk ke agak ke ruangan itu tumpukan juga, Jadi, pokoknya baunya menurut saya sangat aneh membuat saya berkesimpulan dalam hati itu, oh berarti ada sesuatu di sini gitu. Hmm, lalu jadi juga, sudah mencurigai sudah menugas, pada saat sudah awal menunggu. Nah, lalu okay. tanggal 24 Mei baru saya tanya, "Bu, Ibu selama ini bersama Angel di mana tidurnya? Di tempat tidur itu." Hmm. Nah, di dalam pikir tampilan fisik seperti tadi itu. Ya. Oh, itu kan dengan pakai tentop, apa. Banyak wartawan seharusnya kan tutup baju kayak gitu kan. Nah, itu tidak dilakukan okay. lalu uh, pada saat itu juga dia memberikan foto-foto dari si-si itu kan dengan sukarela lalu lalu kemudian juga akte notaris yang menyatakan bahwa anak Angelin itu diangkat padahal saya nggak minta itu dengan sukarela mm -hmm. gitu mm -hmm. uh, baru saya berkesimpulan itu yang tadi tragedi itu saya keluar wartawan tanya Pak karena disaksikan ya, wartawan tanya mm -hmm. Pak itu layak nggak untuk tinggal tinggal di sini mm -hmm. spontan saya tanya karena saya nggak bisa membohongi diri. Oh, itu tidak layak. Siapapun yang tinggal di situ, itu tidak layak. Karena kondisinya tidak baik. Bukan berarti itu karena kamarnya sempit atau tidak. Dan kemudian Tapi, akhirnya Ibu Argeret ma langsung ma 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 marah kepada situ. saya. Pak Aris menghina saya. Inilah keadaan saya. Apakah itu lebih baik dari kandang uh, anjing? Dia bilang begitu. Oke. Terjadi kemarahan itu nah, tadi. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa kemarahan dari Ibu Margaret ini bukan karena dia uh, merasa sedih ataupun tertekan, tetapi lebih bukan. kepada uh, iya. marah dengan apa yang dikatakan oleh Pak Aris iya, karena itu. Karena akhir dari cerita ini kan, apa Angelina itu ditemukan hmm. pada saat itu ada di situ karena otopsi mengatakan tiga minggu sudah meninggal. Itu berarti tanggal 24 Mei itu sudah, sudah ada aja gitu Jadi hmm. itu muncul kemarahan itu okay. menutupi karena pada saat itu dia dihalang halangi juga mm -hmm. untuk melihat sudut-sudut mm -hmm. dari uh, mm -hmm. tempat tinggal ya. itu. Ya, Mas Andoko juga melihat seperti itu. Berarti ada yang disembunyikan dari ibu Margaret pada saat kalau kita lihat dari cerita dari uh, Pak Sirait Ya, kalau dari kalau dari ekspresi marah tadi, ya memang saya tidak bisa mengetahui motivasi apa di dalam emosi tersebut. Kemudian saya juga tidak tahu karakternya. Saya juga ya, ya, ya. tidak tahu apa yang dipikirkannya. Mm -hmm tetapi kalau uh, dari sisi runtutan kronologis yang diceritakan Pak Sirait, memang uh, Pak Aris, memang ada ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti atau di, diperdalam. Mm -hmm. Salah satunya adalah, ya tadi kenapa uh, terjadi penolakan, mm -hmm. Mm -hmm. kenapa ada defense mekanisme atau uh, mekanisme pertahanan diri, di mana Si ibu ini tidak menginginkan orang untuk melihat rumahnya. Termasuk menolak ya. dua menteri datang. Ya. Bayangkan ya. itu dibayangkan, ya, gitu ya. ya. Dan ini memang. memang ketakutan itu yang begitu besar ya, ya, sehingga ya. dia ya. akhirnya menutup diri seperti itu. Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Karena saya tidak melihat uh, video yang dimaksudkan tadi. Kalau aja ada video uh -huh. pada saat itu, kan banyak wartawan ya pak ya. Seandainya ada video saat itu yang menunjukkan semua proses tadi hmm, iya. Abang mulai ngelihat, oh, ya, ya, ya. itu ya. saya bisa melihat Tetapi kalau video nah, iya, iya. yang iya. ada saat ini hanya video saat sudah di gerbang ya? ya, Iya sudah di gerbang berdialog itu Jadi sudah agak lebih tenang <tuh> seperti, ini iya. dari awal ya? Iya, saya kira memang ini juga harus diperhatikan dari dalam pengembangan penyidikan Karena dua menteri yang datang situ untuk membantu ibu hmm. itu mencari, tapi ditolak iya, Bahkan iya. setelah kehilangan, setelah kehadiran saya itu itu ada sapam baru di situ dan mm -hmm. yang menjawab untuk tidak bisa menerima kehadiran menteri itu sapam itu bukan ibu itu dia tidak keluar dari rumah itu yeah, yeah, yeah. Yeah. ada penolakan ada penolakan mm -hmm. di situ dan ya ini man. juga sempat uh, uh, Pak Aris juga mengatakan ada beberapa Agus sempat masuk pada saat itu dengan tidak menggunakan pakaian dan hanya menggunakan yeah. uh, ikat kepala ya ke, ke seolah pusing pakai yeah. gesper gitu yeah. agak aneh gitu dan itu kemudian agak itu. ibu agak Margaret aneh. yang tidak mengubah pakaiannya walaupun harus pada saat itu oh harus maka, banyak orang oke okay, baik kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda ya dan Tetaplah hmm. bersama kami.